Saya ingin bertanya kepada kalian semua penonton yang di rumah maupun studio, Desta juga. Ya. Pernah nggak ngelihat ada orang cantik atau ganteng gitu ya, pembawaannya cantik atau ganteng tapi nggak menarik. Cantik, ganteng tapi nggak menarik. Ya, 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 tapi ada orang yang biasa-biasa aja, pas dia ngomong pembawaannya tuh enak gitu, enak dan menarik banget gitu. Kayak contoh, ibu hamil, ya. Itu auranya terlihat berseri, nggak tahu kenapa. Lihat ibu hamil itu pasti auranya berseri makin cantik. Atau orang yang, kalau saya yang lihat orang cewek gitu habis sholat, rajin sholat tuh kayaknya bersinar gitu. Ya. Gak tahu kenapa gitu. Gak tahu kenapa ya? Kayaknya adem gitu. Ya. Itu aura itu kan semacam energi ya. Iya benar. Bagi orang-orang yang bisa melihat gitu, katanya ada energi dengan berwarna-warna lah. Warna hitam, warna merah. Dan masing-masing manusia, individu itu punya aura. Benar. Ya, dan kan berbeda-beda. Benar. Vincent auranya, wah lagi bagus kayaknya nih. Benar. Iya. Hah? Apa bersinar gitu loh? Maksudnya jidat saya. Oh iya. Itu kena lampu, Mas. Udahlah, mendingan kita langsung panggilkan orang yang bisa membaca aura. Oh iya. Ini dia, pembaca aura. Kita ini manggilin tadi pembaca aura. Mari rasa denganku. Oh, aura kasih. Kamu aura-auran. Aura kasih. Pembaca aura, Mbak, maaf ya. Maaf, pembaca aura. Saya aura. Aura apa? Saya aura. Aura gelap. Mari dan Udah, anginnya udah mati tuh. Udah dipinggirin, anginnya udah dipinggirin. Bukan saya. Udah, sendiri. Pembaca aura malah aura kasih. Gak mirip lagi. Bener nih. Ini dia pembaca aura Ridwan Sam. Sorry Mas ya, maaf ya Mas ya. Mas Ridwan Sang. Sang. Ya. Oh ya, sang. Salah lagi. Malu saya. Tapi memang benar, Mas Ridwan ini bisa membaca seluruh aura manusia. Insya Allah. Bukan cuma manusia sih. Seluruh makhluk hidup. Semua makhluk hidup punya aura? Punya aura. Beda-beda pasti ya? Beda-beda. Ini dari kapan Mas Ridwan ini punya jenggot nyambung gitu, Mas? Dari kapan belajar baca aura gitu? Ngapain jenggotnya dibahas? Saya tertarik dengan jenggotnya. Dari kapan, Mas, bisa baca aura ini? Yeah. Apakah dipelajari atau gift? Ya. Yeah. Baca aura ada dua cara. Pertama, secara ilmiah. Yang keduanya, secara non-ilmiah. Atau ya agak mistik ya. Klinik. Ya, klinik. Kalau yang klinik, itu gift. Tapi kalau yang ilmiah, itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari? Iya. Yeah. Nanti mungkin kita praktekkan. Tadi gue sudah di belakang sudah dibaca auranya. Tapi yeah, belum tahu hasilnya seperti apa. Iya. Yeah. Nah tadi sudah ada, kita sudah... biasanya duduk ya, Mas. Sudah lakukan dan tayangannya seperti ini loh. Ini dia nih. Tidur lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. 5, 4, 3, 2, 1. Bayangin dengerin rasain. Bayangin dengerin rasain. Ada cermin. Ada cermin di depan. Cermin di depan. Kalau udah ngeliat cermin, aguan pala. Minta sama Allah untuk bisa ngeliat aura. Pancarkan aura yang terbaik. Pancarkan aura yang terbaik. Ya Allah, pancarkan aura yang terbaik. Sama Allah, ikhlas. Oke, tarik nafas dari hidung. Buang perlahan lewat mulut. Oke, jadi tadi sudah dilakukan. Sleep notice. Saya posisi tertidur, jadi saya nggak tahu sebetulnya Mas Ridwan tadi membaca apa? Sebenarnya yang ngebaca bukannya saya, Mas Desta. Iya. Yang ngelihat itu Mas Desta sendiri. Saya tadi apa yang ngelihat? Saya lihat warna dan cahaya. Iya. Apa warnanya? Putih, di pinggirnya ada warna emas, warna gold. Oke, warna apa lagi? Tadi di ada merah tapi hilang. Oke, merah. Terus habis di luar juga ada sinar di belakang. Kan tadi sudah lihat ke cermin, di atas cermin ada cahaya warna putih. Ada warna kuning. Ada goldnya juga. Ada warna kuning bukan gold. Kuning, sorry. Ya kuning di mana? Kuning itu di kalau kebalikan di tengahnya yang putih tadi. Kalau di luar. Ini auranya bagus.
Bagus. Apa ya. Itu artinya apa? Tepuk tangan buat Mas Destar. Oh. Apa itu? Apa itu? Iya. Jadi kita benar-benar nggak ada clue nih. Iya. Jadi kuning ini orang tipe orang yang humoris, sociable, easy going. Oh. Sociable, easy going. Kuning. Terus, ya? Kuning. Walaupun sebenarnya walaupun ada masalah agak sedikit bisa menyembunyikan. Wah, ya benar ini. Terus ya banyak masalah putih. Dia rumahnya bocor mulu. Enggak usah dikasih tahu kan Eko udah mau betulin besok. Oh iya. Putih di luar berarti bisa memberdayakan orang lain. Hah? Bisa memberdayakan orang lain. Memberdayakan. Bohong kan? Memperdaya orang. Bukan memperdaya, memberdayakan. Memberdayakan. Iya. Cocoknya bisa jadi guru, bisa jadi yang nasihatin orang. Hah? Atau sekarang profesinya kan sebagai entertainer. Masa sebagai guru? Sebagai entertainer cocok. Oh iya, cocok. Dan saya lihat ya. Ini dominasinya cocok banget sama Mas Vincent. Ah, saya nggak merasa cocok sama DJ. Kita cocok Vincent. Ayo, kita nikah di Belanda yuk. Ya, justru cocok kalau pesan digabung. Jadi. Tapi kenapa dia bisa baca auranya sendiri? Ya. Itu karena dihipnotis tadi itu. Hipno aura namanya. Bukan hipnotis ya, beda ya. Hipno aura. Ya. Gitu. Tapi tadi coba kita balik lagi sedikit soal warna-warna. Tadi warna kuning, warna gold, warna putih itu apa artinya, ya. Mas? Jadi kalau putih di dalam, kayak Mas nih, lagi pusing atau lagi yang berhubungan medis ya di daerah kepala. Lagi ini kolesterol sih kayaknya. Iya. Nah. Ini medis. Karena di dalam, putihnya di dalam itu medis. Iya. Iya. Gold, maaf, Mas Desa ini walaupun tampilan seperti ini ada. Enggak, maksudnya apa, bangsawan. Mas? Maksudnya tampilan seperti ini maksudnya apa ini, ya? Ada turunan bangsawan. Turunan bangsawan. Kemungkinan. Saya turunan Ambeien jelas memang bangsawan. Kalau Ambeien. Kalau salah bilang iya, turunan Ambeien. Cuma masih tertutupi identitasnya. Enggak tahu bisa besok, enggak tahu kapan gitu. Akan terungkap. Ya, mudah-mudahan silsilah keluarganya bagus. Jangan-jangan dia masih turunan siapa, raja royal siapa semua, gitu kan? Pantesan saya kalau apa ini warnanya biru, Mas. Walah, kayak darah biru. Darah biru. Iya. Oke, sekarang boleh enggak saya? Dia kan udah ketahuan tadi kuning apa coklat. Sebentar, satu lagi tadi kan merah. Oh, merahnya ada merahnya. Merah. Tapi hilang, Mas, habis itu. Merah ini amarah ya. Saya enggak tahu pas mau ke sini lagi kondisi agak marah. Nah, ini. Berantem. Tapi ketika ketemu sama saya, mulai tuh kasmaran tuh, jadi ada kasmaran, ya kan? Tadi tenang. Bro yang gue ceritain ke lu, lu marah-marah tadi. Oh iya. Iya kan? Oh iya, benar. Pas ketemu dia, di ini hilang, merahnya hilang. Iya. Wow. Gitu. Coba jadi lu lihat, lu kuning semua ya? Lu deh. Ada orang lagi syuting. Coba, ayo. Iya. Jadi kalau saya lihat Mas Desta ini. Mas Vincent? Mas Vincent. Iya, Desta. Cocok sama Mas Desta. Jadi kalau misalkan ini kolaborasi, kuning sama hijau itu akan melebur, itu jadi biru. Hijau cerah. Hijaunya hijau-hijau cerah. Oh. Dan ini rezeki. Coba ingat lagi, kalau bikin program atau bikin acara gitu. Nggak pernah sukses. Berapa kali dicekal? Oh, ratingnya tinggi. Amin, ya, alhamdulillah. Amin. Berapa kali sih dicekal ya? Tapi yang kali ini kecekalan itu kan dari mana? Ada. Ya, penjara, hampir di penjara. Iya. Udah nggak usah dibahas lagi gitu ya. Iya. Saya jadi takut ya. Jadi kalau Mas ini kan hijau, terus kalau masa lalu nggak usah diomongin ya? Nggak usah. Soalnya curam ya, curam lah. Bukan, dia tahu masa lalu Vincent. Okay. Tapi yang pasti kalau Mas ini orientasinya ke depan, move on aja. Terus kebisaannya, kompetensinya jangan hanya yang sekarang aja. Ada satu yang beda, kemasannya beda. Insya Allah bisa. Maksudnya gimana sih? Nggak ngapain? Misalkan ya, kompetensinya misalkan cuma bisa ya komunikasi aja misalkan. Oh, jadi host gitu, hosting. Yeah. Bisa aja untuk bercocok tanam. Atau di masih berhubungan dengan entertainment. Di belakang layar. Di belakang layar. Cocok nih emang dia. Oh iya. Ya, yeah, tapi lebih ke kreatif. Hai. Ini lebih ke kreatif. Hey, bener. Tapi kalau bisa. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Oh, harus gini ya. Kalau bisa. Enggak usah. Enggak harus. Kalau kita berpikiran positif itu otomatis aura kita positif juga enggak? Jelas. Jadi gini, aura ini bisa dinamis ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah sewaktu-waktu. Oh, bisa berubah kan? Terus deh. Iya. Tapi walaupun ada etrik itu memang itu-itu aja, enggak ngerubah. Kayak misalkan tadi yang tadinya merah, terus ketika tadi kita ketemu, ngobrol di cleansing, merahnya hilang. Oh, kayak tadi ya, misalkan. Benar. Berubah-ubah gitu.
Tapi ada yang tetapnya ya, ada yang tetap. Itu goalnya tetap. Goalnya bangsawan. Cuman goalnya belum memancar ya, karena ya maaf ya, belum total apa yang seharusnya. Jadi seorang orang yang baik-baik, ya. Ya. Orang yang masih nanggung, insafnya masih nanggung gitu ya? Itu maksudnya. Waduh, ketahuan dong. Oh jadi seperti itu. Tapi kalau cara ilmiah tadi? Ya dengan hipnoaura. Hipnoaura itu. Tadi yang dilakukan itu. Oke. Dan kalau diteruskan itu, saya bisa bantu untuk aura cleansing. Jadi kalau tadi misalkan ada merah, kan merah itu emosi ya. Bisa dihilangkan? Di cleansing. Di cleansing. Dengan teknik cleansing. Mas Ridwan juga punya, mengeluarkan buku ya? Buku apa? Betul. 7 pusaka penarik rezeki. Penarik rezeki. Ya. Berarti tadi Mas Ridwan sudah melakukan dua cara. Melakukan hipno aura yang secara ilmiah dengan Desta. Dan tadi membaca saya dengan yang tadi. Satu lagi. Dan satu lagi. Oke. Okay. Ya. Epe mau dibaca kan? Hah? Epe? Oh ini absurd. Absurd ya? Terima kasih. Kita pamit sekalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan Tonight Show. Ya, saksikan terus Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam. Selamat malam. Selamat istirahat. Dah. Jadi udah ya itu garam sel, udah ya itu harga turun. Di bargain juga, Bo. Mbak, nggak bisa segini, Mbak bayarnya nggak bisa akhir bulan, Mbak nggak bisa dua kali, ya elah gitu. Demi kuliahnya udah, kasihan. Itu namanya baru gitu, lu sugesti aja, ini barang baru nih. Iya. Karena rasanya.